Kalau pagi itu menjalani aktivitasnya kita sarapan berdua, terus udah gitu kita sekarang lagi on the way mau syuting brownies ya. Betul. Dan yang pasti hari ini harus nonton, bintang tamunya seru banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ampun, apa sih? Ya ampun, Ojan, Ojan lo nabrak, nabrak tiang. Ojan, gimana sih? Udah. Gimana sih nyetirnya? Orang tiang listrik diem lo tabrak. Aduh, ini lo kadang lo pikir beli mobil pakai obat kelek. Cek, orang ini diem semua, dia lagi tiang listrik lagi. Gua heran, ini tiang listrik diem masa bisa ketabrak sih? Road of view tiang. Oh iya benar. Oh, safe. Ya? Gimana kalau kita safe tiang listrik? Safe. Eh Pak, nih, apa kabar Pak? Iya Pak. Iya. Coba ya, Pak. Bapak kenal tiang listrik ini nggak? Kenal. Oh iya. Iya. Pemirsa manis, kita ini sekarang lagi ada di salah satu tiang listrik fenomenal. Ya. Tiang listrik ini mengalahkan fenomenal Indodara Tista dulu. Parah, ini kalah. Jadi memang mau penutup tahun ini tiang listrik menjadi bintangnya. Iya. Ya, tapi karena kita coba hubungi ini nggak bisa datang ke studio, jadi makanya kita yang datang ke sini. Iya. Karena jadwalnya begitu padat, semua TV mengambil tiang listrik ini. Jadi sekarang event-event pencarian bakat itu udah nggak berlaku lagi. Nggak bisa. Karena tiang listrik diem aja mendadak bisa ngetop. Bisa ngetop. Pak, bapak kenal tiang listrik ini nggak? Nggak lah. Hah? Kenapa? Bapak kenal sama tiang listrik ini? Kenalnya gimana? Besi. Hah? Besi? Iya. Oh, iya ya. Aduh Ben, apa kabar? Lo tuh kecil kayak begini kali ya Ben? Iya. Hah? Tuh lo. Iya, gue di motor. Habis ngompol, belum diseka. Kita lu sabar. Lu banyak fitnah. Banyak yang dukung lo. Mau lu kuat. Yang listrik, gue minta maaf kalau gue emang sebelumnya belum pernah kenal lo. Tapi gue menganggap remeh lo. Iya, tapi di antara ribuan tiang listrik yang ada, buat gue lo yang paling cocok. Lo paling top. Tiang listrik paling banyak. Kalau tiang listrik ya tuh, semoga tidak menjadi fitnah. Sebentar karena kami bersedih karena tadi kami habis nabrak tiang listrik. Itu kejadian lo tadi pagi. Iya tadi gue tuh habis. Lo nabrak tiang listrik terus tiang listriknya gimana? Orang tiang listriknya pasti tabrak ketemu dia langsung mama. Barangan lo. Gak gaul, gak foto sama tiang listrik. Hei! Tiang listriknya ngetop banget tau. Lu tahu, pas lu cabut itu tiang listrik nelpon gue disuruh datang. Kenapa emang? Ya. Ini bener-bener fenomenal, tiang listrik aja nelpon Ayu Ting Ting. Terus, ntar dulu, terus lu angkat teleponnya. Gua angkat. Telepon gue kenapa gak pernah lu angkat? Lo nelfon gue kalau ada maunya doang. Lo minta diuploadin sesuatu. Lo pengen dibantuin ini itu. Kalau nggak kayak gitu lo nggak bakal nelfon-nelfon dia. Oh iya. Nah, bagus. Ya, berarti. Nah, lo nyadar, lo nyadar diri. Eh, sorry Ayu Ting Ting. Gue ngapain nelfon lo? Kalau lo tiduran di hati gue. Gue ngapain nelfon lo lagi? Hah? Lo bilang lo nggak diangkat nih bener. Gue belain dia. Bener. Kalau lo mau telepon tanya. Apa kabar? Ya udah, gue telepon sekarang. Ya udah, gue telepon. Ya gue telepon. Sekarang gue telepon. Ya Allah. Bolong ada bahasa basinya. Yu, apa kabar? Iya. Ah, lagi di sini, lagi di mana? Yu, enggak ini mah. Ai, tolong dong uploadin ini. Tolong postingin ini. Tolong ya, Ai. Tolong ya, Ai. Lo pikir gue asisten?
ngasih tau. Ya udah, ya udah. Berarti gini ceritanya, berarti Ayu ngerasa, eh, sedih nggak? Ini rumah tangga lagi retak nih. Ya udah, aku minta maaf kalau misalnya aku kurang perhatian sama kamu. Dah, udah nggak usah. Emang lu pikir apaan gue? Main di telepon-telepon gak ada basa-basinya. Gue nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Berarti kita udah tahu, ya kan? Selama ini itu yang Teteh. Ayu... Teteh, Teteh, aku sedih. Lu panggil gue apa? Teteh. Teteh. Tunggu dulu dong. Yeti. Yeti. Tadi rasanya jadi Teteh enak gak? Enak. Oke, aku jadi Teteh dong. Ayo tadi kayak gimana? Ruben gak pernah merasa dirinya Teteh karena gue yang gitu-gitu. Kok lu malah mau jadi Teteh? Jadi gini, kenapa lagi Ayu bilang tadi? Lu cantik, Igun itu cuma... Kenapa? Ini gara-gara lu ya? Ya. Eh, kamu oke, Yeti. Situ oke gak, Yeti? Udah. Bagus, Yeti. Bagus kan, kamu suka kan? Rambut aku bagus. Rambut lu cucu, Yeti. Bentar. Gue kalau dipanggil gitu kayak berasa kerja di salon Mirna ya. Ya. Tonga, kenapa? Kenapa Ayu bilang, lu kalau ada itu aja maunya minta tolong uploadin. Karena sekarang ini kan kita lagi pada semangat untuk mendukung Bunga Jelita. Yeay! Jadi... Igun mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia, siapapun kalian, kita harus bangga dengan perwakilan Indonesia yang sedang berlaga di tingkat dunia di ajang Miss Universe 2017. Nah, jadi kita Indonesia harus mensupport Bunga Jelita dengan dua cara. Apa cara yang pertama, teman-teman silakan masuk ke Facebooknya missuniverse.com, cari foto Bunga Jelita Indonesia, lalu kalian bisa vote sebanyak 10 kali per hari. Okay. Ya. Pilihan yang kedua adalah silakan tweet untuk Bunga Jelita dengan cara rangkai kata-kata dan jangan lupa untuk post salah satu foto terbaik dari Bunga Jelita. Ya. Lalu ada kata-katanya. Contoh kata-katanya. Support Bunga Jelita Indonesia. Nanti hashtagnya Miss Universe. Satu lagi hashtagnya Indonesia. Betul. Bunga Jelita di sana menanti kehadiran voting terbanyak. Dan aku yakin masyarakat Indonesia kompak dan bisa membawa pulang crown. Kemarin ini Indonesia sempat menduduki posisi pertama, tapi sekarang ini lagi menurun, ada di posisi ketiga. Jadi kita harus support Bunga Jelita. Ya. Yeah. Tapi kasih tahu juga Ruben bahwa vote ini ditutup tanggal 26 besok. Jadi Indonesia kita harus kerjasama bahu membahu untuk mensupport salah satu anak bangsa yang sedang berlaga di dunia internasional. Okay. Ya. Baik. Dan tema kita hari ini adalah tergoda mawar dong. Oke. Enggak, sorry. Lu tuh kalau lu coba lu enggak gitu ngomongnya. Ngomongnya enggak gitu. Tergoda mawar dong. Kalau gue mah jujur gue mah udah laku, gue mau gimana juga ada bini gue. Lah lu, lu gak boleh ngomong. Gue rasa kalau gue mah Ting-Ting gue gak boleh keluar rumah deh, Oma. Iya, lu pengen gue rubah pekerjaan lu, jangan jadi tukang jahit. Kuli bangunan gue pengen rubah lo. Aku bisa begini karena tukang jahit loh, Shay. Uang kita halal, anak kita berkah. Boleh tukang jahit, boleh, tapi jangan kayak gini. Mama dong. Ya gak apa-apa lah, Ay. Itu mah. Belum merit aja peraturannya banyak. Kayaknya gua kurus nih kawin sama dia entarannya. Udah, udah gini aja deh. Kalau misalnya emang Ayu Ting Ting rasanya kayaknya udah 70% nih ke gue. Tolong. Tenang. Gua akan cari yang lain. Gua akan panggil langsung dua wanita yang bisa mendekat ke hati lo. Susan Same dan Rebecca Tama.
bawain apa? Ini kan udah jam lunch, jangan jadi aku goreng. Tadi sediain makanan buat kayak yang spesial. Tunggu sebentar ya. Sorry, tunggu suster Talia, tolong jemput Talia. Apa? Spaghetti rasanya kayak apa sih? Aku nggak tahu. Coba dong. Aku nggak tahu deh. Coba dong. Suapin aku pengen banget makan spaghetti. Aku pengen banget. Iya, aku pengen banget. Pas ini spaghettinya kamu yang bikin ya? Oh iya dong, aku yang bikin. Iya. Manis, manis. Emang di mana-mana rumput tetangga lebih hijau ya? Wah, itu ada kue coklat, aku suka banget, Susan, kue coklat. Coba deh. Makan gelasnya dong. I call your daddy. Itu kemarin. Masih aja mau. Sakit. Sakit tuh mama, papa. Mama. Cemburu ya? Yuk duduk yuk, kamu jangan bawa-bawa gini yuk, capek. Duduk, yuk. Duduk yuk. Ada asisten ya di sini ya, Bu? Taruh pojok. Itu barangan lu asisten. Enak aja, Bu. Hai, Kak. Hai, sayangku. Terima kasih sudah datang. Hai, tepuk tangan dong. Ayo kenal ya? Thank you. Hah? Ayo kenal ya? Kenal. Wah, berabe nih kayak Ayu kenal. Kak Igun? Iya. Kak Igun di pojok aja deh. Sono, lu di luar studio. Bagus, di luar studio. Aku di tengah. Lu yang bagus, Sono, di luar studio. Jadi gak kelihatan di sini, lu. Gak ada bangku. Gue lagi pengen bangku luas. Hari ini gak ada yang duduk di sini. Ini kalau lagi begini nih judulnya pas. Apa? Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua seperti dunia. Ada yang punya kepada istri tua. Kanda sayang padamu, oh kepada istri muda. I say I love you. Itu penyanyi dangdutnya terlalu langsung ditransfer aja, saya. Bilang terima kasih, ya. Nanti tolong bawain oleh-oleh. Kalian ada bawain oleh-oleh buat keluarganya, ya. Ngobrol dong. Kesel ya? Lo tuh sebenarnya sama gue sayang, tau gak lo? Cuman lo repot orang lo. Tengah. Gua mau ngejaga dia aja udah. Ayo nanya, ngobrol. Ini acara talk show ya. Okay. Apa lu bilang? Susan sama Tamara, ini kalian pernah gak sih digoda sama cowok-cowok iseng gitu yang WhatsAppin atau di lokasi syuting yang genit-genit gitu, ada gak sih? Kenapa lu pada batuk orang tua? Emang lu pikir sekarang beliin obat batu, hah? Ini urusan yang muda. Pernah nggak dari Susan dulu? Mama nonton yang sebelah sana nggak kelihatan kali apa begini bengong. Palingan TV John dia John. Ma, maaf ya Ma. Kalau Ma nggak kelihatan Ma boleh maju ke VIP sini Ma. Kalau Susan pernah? Pernah. Kenapa sih yuk sampe dikasih jarak banget? Ya enggak kan, enggak enak gue di situ, tega banget. Yeah. Kembar tiga. Enggak usah sobae lo. Ya, salah lagi. Udah deh, Kak Igun. Enggak apa-apa, biasa emang dia begini kok. Di rumah aja begini repot banget. Oke. Kalau Tamara, panggil Tamara ya. Kalau Tamara pernah enggak digodain? Oke, tenang. Pernah gak digodain sama cowok-cowok iseng gitu? Pernah.
Tamara. Hah? Ibunya Tamara. Oh, Tamara. Tamara. Iya. Bukan lu ya, Ti. Di WhatsAppin terus. Terus ada yang kamu sempat kepincut enggak sama rayuan gombal mereka? Enggak, malah ilfeel. Kamu malah ilfeel. Jadi sebenarnya kalau cowok yang terlalu agresif itu juga sebenarnya agak geli ya. Iya. Lebih suka yang cool-cool kayak aku gini cool-cool kan. Cool yang menakutkan. Iya. Karena jujur, gua hampir tiap malam diteleponin Ivan Gunawan, dia curhat tentang pendamping hidup. Ya. Masa gua terus ngomong. Enggak usah lu ceritain. Gua terus minta sama produser sama Mas Amin, tolong dong supaya Igun bisa ketemu jodohnya di sini. Ya. Jadi Susan dan juga Tamara, boleh Tamara dulu deh. Tamara boleh kasih tahu ke semua orang, terutama ke Kak Igun. Hai, nama aku Tamara, umur aku segini, aku siap loh dinikahkan. Aku gini, kamu promosiin diri kamu ya sama Kak Igun. Oke. Om, mudah-mudahan ada yang kecantol, Om. Tenang. Gue ini kalau dia punya feeling, kalau gue punya anak gue tinggi nih. Iya. Yeah. Tinggi banget. Badannya pasti cakep. Oh, mau makan tinggi lu? Hah? Lu mau makan santai tinggi? Aja kali lu. Support yang penting dia bahagia. Ah, support. Baru-baru support baru begini aja muka lu udah sewot. Hei, lu diam lo. Lu pikir temen gua cucian lu gantung mulu? Sorry ya. Dia harus ketemu pendamping hidup lu, kalem aja. Tos. Oke. Silakan. Jodoh. Hai Kak Ivan Gunawan, nama aku Rebecca Tamara. Aku masih 23 tahun loh dan aku jago masak sama jago mijit. Nikahin aku ya. Oh. Lo oke ya, Ti, lo oke. Silakan. Susan. Walaupun Susan juga udah punya pacar tapi kan belum menikah. Enggak apa-apa. Ya kan? Ya Allah. Eh, lama. Aduh, ini siapa sih? Gue gak kenal, repot banget. Apa ya? Ada masalah apa ya, Mbak? Sudah ganteng. Lihat gak abis ini loh. Sorry. Lihat lah. Ganggu gak sih? Ganggu ya? Seganteng loh, ada cewek lagi ngomong kayak gitu. Dia gini-gini. Aduh, kerap gue geli. Oke, ini. Susan, silakan. Susan, kalau udah gede mau jadi apa, San? Oke. Hai, Kak Igun. Aku Susan Same, umur aku masih 20 tahun. Kak Igun, kalau sama aku nggak akan repot, nggak akan kesusahan untuk cari uang yang banyak karena aku hobinya makan jengkol. Sederhana. Ini sederhana. Lu, Yet, buat taksi dua-duanya oke sih, Yet. Tapi gua tetap harus pilih salah satu. Lu pilih satu. Coba lu perkenalan. So ganteng lu, Yet. Ntar dulu stop. Dia kata gue centil-centil, bapaknya bentuknya centil banget begini. Ini kan peres-peres. Pak. Biar kaya. Pak, maaf. Dia pengen amat dua cewek perempuan itu ya. Bilang sama ayah katanya setia sama Ayu. Sekarang di depan ayah, berani-beraninya godain cewek. Naik sapu ayah sini. Wow. Ayah si bapaknya Ayu kemarin naik sapu. Lu bikin nenek sihir. Hei, lu naik sapu. Lu nenek sihir di majalah Bobo. Apa? Maaf, sebenarnya bukan maksud saya begitu. Ini idenya Ruben aja sebenarnya untuk kenalin nama perempuan-perempuan ini. Enggak serius. Iya. Stop. Coba lu gertaknya gimana tadi? Bener!
Dulu, eh Bensu, kok si Bibi berani sih sama lo? Iya, iya. Bensu, si Bibi berani sama lo, Bensu. Bensu. Ntar, pas lagi syuting Survivor, gue jorokin dari angkot dulu ya. Ayah rujak, ayah rujak duduk dulu. Duduk. Deh, ayo. Kalau aku dulu pernah dekat sama orang, dia aku pegang gini aja nggak mau. Oh ya? Iya, katanya jijik karena aku gendut katanya. Oh. Tapi aku bingung sama kamu. Dia nggak pernah ngomong gitu deh. Jangan. Nggak pernah ngomong gitu ya. Jangan sembarangan lu. Lu sok ganteng ya, Ti. Sebenarnya diguna-guna sama dia deh. Enggak, lu kalau ngomongin ini mah karena lu udah bicara tentang hati. Ya, berapa kali gua mau kenalin sama orang, dia selalu jawabannya, hati gua hanya nunggu Ayu Ting Ting. Ayah, mohon maaf ya, tadi udah telepon dari kantor, Ayu mesti kerja lagi. Oke, sebentar. Ayu, ya. Kresek-kresek si daun jati. Cakep. Walaupun Ayu agak pesek, tapi banyak laki-laki menanti. Pesek ya? Oh, sekarang udah mulai main pantun. Udah main pantun. Ya. Tadi dia deketnya sama Sapri, jadi dia. Ayo, dadah. Oke, baik. Udah sekarang, yuk. Dia boleh manas-manasin lo. Tapi kalau cowok yang satu ini, dulu waktu pertama kali Ayu keluar jadi artis, sempet WhatsApp-WhatsAppin Ayu, ya, dekat suka sama Ayu. Ya, tapi kalau sekarang masih suka enggak ya sama Ayu? Saya panggil langsung Kiki Farel. Masih dari mana itu? Mohon maaf. Rambut lo dipotongin sama dia, Shay. Dia bukan pemilik salon, bukan. Ini, oke, bener gak? Gue tanya. Enggak. Belum pernah WhatsApp-WhatsAppan? Enggak. Udah, kalau Ayu memang aku. Udah. Nanti kita akan tanya sama Farel sesaat lagi. Tetap di Brownies. Obrolan manis.